warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya ada di Parentet ya, restoran Arab yang ada di Puncak, Timur Selatan. Nah, ikuti video ini sampai selesai ya. Ayo sama-sama kita makan di sini. Terima kasih. Teman, ini patokannya ada billboard ya, Parentet Resto dan Cafe. Lokasinya dekat SPBU Tugu Utara ya. Ini pasti pinggir jalan. Nah, saat ini teman-teman, saya berada di Parentet ini sekitar jam 5 ya, tiba di sini. Ini kita bisa makan di saung yang tersedia dan agak nyaman suasananya di sini. Di sini juga dia taman ya, yang cukup menarik sekali ini tanaman hiasnya. Ini bisa tempat untuk bermain anak-anak ini. Spaghetti bolognese. Saya laham mandi small ya. Ini menunya teman-teman ya, main course di sini ada laham mandi dan ada small, ada medium ya. Nah. Oke, ini teman-teman ya, macam-macam di sini yang ada di dalam menu Parentet. Nah, jeruk ya teh. Ya. Teman-teman, ini mandi laham, artinya mandi nasi mandi ya, dengan barbeque kambing ya. Yang sebelah itu ya sambalnya. Ini cukup murah, nasinya banyak, lahamnya besar. Hanya 65.000. Dan ini pasta bolognese ya. Kelihatannya memang sangat delicious sekali ini. Teman-teman, ini yang saya makan adalah mandi laham dengan kambing ya, yang di barbeque. Jadi dipanggang. Yuk makan teman-teman. Insya Allah nanti kalian juga bisa mampir di sini menikmati suasana restoran Arab yang ada di Puncak. Nah, ini lebih murah daripada restoran Arab yang lainnya. Ya, ini saya rekomendasikan. Dan itu juga ada Western food dan juga Indonesian food juga ada. Goreng, sate, maupun yang lainnya. Jadi gak usah khawatir, silakan datang ke Parentet Resto dan Cafe di Tugu Selatan, Puncak. Yuk kita makan teman-teman. Nasinya juga ada kismis ya, ini ada kismisnya. Nikmat. Ini makanan luar biasa enaknya. Ini nasinya dan dagingnya ini juga terasa banget ya rempahnya. Jadi menggoyang lidah saya untuk makan sampai habis. Nah, di belakang ini juga masih ada ruang untuk makan ya, yaitu saung.
yang mana setiap sanggul tersedia dengan apa kursi Arabiano style. Nah ini teman-teman, ini musolahnya ya di saung. Jadi bagi para tamu yang ingin sholat sudah disediakan musolah di sini. Dan ini tempat wudhunya. Untuk ruang indoor di sini teman-teman ya, nah, ini sudah tertata dengan rapi ya untuk acara makan-makan para tamunya, dengan dekorasi di dinding, berbagai lukisan sangat menarik sekali. Pasarannya kelihatan adem. Nah teman-teman, di sini counter untuk apa counternya ya, Pak. Ayo Pak. Nah ini untuk ruang kasir di sini ya. Dan ini juga di sini ada ruang apa toilet ya. Teman-teman, sekarang saya ingin menanyakan dengan salah seorang artis sinetron, yaitu Anjani judulnya. Mungkin teman-teman pasti tahu itu sinetron itu. Nah, yang sedang makan di resto ini dan saya ingin tanya ya, rasanya seperti apa. Dan artis ini gantengnya bukan main. Oke, ini dia teman-teman nih, Jonathan ya, dengan Mr. Kim. Wah, Kim ini dengan Jonathan ini ya baru saja makan di Fahrenheit Resto dan Cafe di Puncak. Nah, sekarang saya ingin tanya sama keduanya. Nah, pertama dengan artis Anjani ini. Ah, Jonathan, gimana rasa dari masakan yang ada di resto ini? Tadi sih aku sama Kim tuh lagi cari restoran di daerah lokasi syuting kita, karena kita lokasi syutingnya tuh di daerah Cisarua. Oke. Cuman lagi mau cari sesuatu yang autentik gitu, jadi sesuatu yang jarang kita coba ya. Betul. Dan pas lihat di Google Map itu nemuin satu nama, namanya restoran Fahrenheit. Oke. Nah, awalnya nggak tahu nih ini restorannya servingnya makanan apa aja. Oke. Kita cuma lihat suasana sih nyaman ya, nyaman, terus ada indoornya, ada outdoor juga, di luar atau di indoor. Iya. Yeah. Terus, nah pas banget nih lagi pengen cari sesuatu yang otentik, di sini nemuin makanan Arab. Iya. Tanya ke mbaknya di sini, servisnya juga bagus banget dan mereka sejak saya untuk cobain. Oke. Harus mandi lam, bener nggak mbak? Harus mandi itu nasi mandi itu laham itu kambing. Iya, jadi saya penggemar kambing, jadi saya pengen cobain dan ternyata rasanya benar-benar autentik. Oke, okay. Rempahnya terasa ya? Terasa. Karena saya juga makan laham itu tadi. Oh, tadi makan laham. Iya, saya makan laham tadi. Enak ya, Om ya? Enak banget, mantap. Iya. Nah, terus gimana? Habis itu Kim tadi tuh makan apa gitu? Makan ayam penyet. Ayam penyet. Saya lihat menu juga, kalau misalkan
misalkan ada tamu mau kesini, ternyata banyak banget pilihan menunya selain dari makanan Arab, juga Western, ada Asian food, menu-menu yang biasanya ada di kafe-kafe, semua lengkap lah. Nah, jadi habis itu juga kita nyobain. Ini ya. Apa tuh? Nah, kita juga nanya tadi ke apa minuman yang perlu saya cobain. Saya pengen cobain sesuatu yang baru. Enak banget ya. Ini Sahi Adeni. Sahi Adeni ya. Jadi ini tuh komposisinya ada teh sama kapulaga. Apa itu kapulaga? Kapulaga ya. Iya, kapulaga itu rempah. Rempah. Kadang itu dikasih daun mint. Iya. Sama susu ya? Susu. Iya, ini kalau pas banget manisnya pas. Enak deh. Enak banget ya. Wajib banget cobain Sahi Adeni. Nah, itu Sahi Adeni, Sahi itu teh. Adeni itu adalah nama kota di Yaman. Aden. Jadi teh dari Teh Aden. Jadi Sahi Adeni ini terkenal di Yaman, ya. Dia menggunakan susu, kapulaga, dan kadang mint, daun mint. Itu makanya ini terkenal dari Yaman, Sahi Adeni ini, gitu. Ini sih recommended banget. Recommended ya. Dan juga masalah harga gimana? Harga sih relatif. Relatif ya. Saya juga demikian. Masih affordable. Affordable ya. Good. Dan suasana seperti ini sih affordable banget. A good question, ya. Ya, apa namanya, untuk makan di sini tempat juga udah cukup representatif ya. Artinya suasananya juga, harga juga, rasa makanan juga ya. Dan juga tidak kalah nikmatnya dengan yang lain kayak gitu. Dan lokasi juga nggak terlalu jauh dari kebun binatang. Betul. Dari tempat Taman Safari. Untuk rekreasi. Nggak terlalu jauh sih. Tuh, di wisata daerah Puncak ya. Ini daerah Cisarua ya, Om? Ini masih Cisarua. Iya. Baik, Jonathan dan Mr. Kim. Hatur nuwun pisan ya. Kesempatan yang diberikan untuk saya memberikan testimoni untuk Resto dan Cafe Parenthood ini yang ada di Puncak Bogor ya. Semoga bisa kembali kemari untuk makan lagi di sini ya. Ini memang bukan saya bandingkan, tapi memang tempatnya juga enak ya. Makanannya masih lebih murah dibandingkan dengan restoran Arab yang lainnya yang ada di Puncak. Kalah makanan ini rasa tidak kalah beda dengan yang lainnya kayak gitu ya. Jadi artinya available lah, affordable lah untuk harga makan di sini udah nggak terlalu mahal sekali ya. Jadi siapapun teman-teman yang ingin datang kemari bisa menikmati suasananya dan bisa menikmati makanannya maupun pelayanannya yang mana sangat ramah sekali pelayanannya. Terima kasih Pak Jonathan ya atas kesempatannya. Sekali lagi saya ucapkan sukses buat Pak Jonathan sebagai artis ya di Anjani, dan Mr. Kim juga ikut kan sebagai krunya ya. Berapa juga sukses ya. Ajudan pribadi nih. Ajudan semua pemain. Masya Allah. Ya. Itu yang dipanutin sama pemain-pemain yang lain kan. Gitu. Terima kasih ya. Sama-sama. Yo. Saya mau tanya, di Parenthood Resto Cafe ini ada pesanan buat pesanan catering nggak sama kambing guling? Tidak untuk kemungkinan Pak, kalau misalkan ada orderan seperti itu macam catering sama kambing guling, di sini kami siap untuk mengadakannya gitu. Jadi siap ya Pak ya? Iya. Untuk sementara ini kita gunakan masakan Timur Tengah sama Indonesia aja. Iya. Jadi ini masakan Timur Tengah sama Indonesia Pak. Westernnya ada. Ada juga. Ada ya. Jadi saya udah masukin untuk masakan di sini adalah ini Arabian food, Indonesian food, Western food ya. Gitu. Ya. Terus Pak, itu apa namanya kalau untuk kambing guling itu diantar atau dijemput Pak?
kalau ada pesanan tergantung juga sih, tergantung dari yang pesennya itu. Kalau misalkan dia mau ngambil silakan, mau diantar juga silakan. Oke. Okay. Cuman kalau misalkan kita ngantar ada casnya juga gitu. Iya. Oke. Terima kasih deh Pak Sanusi ya. Sama-sama. Kita dulu ya. Di malam saya sudah mereview Fahrenheit Restoran Cafe di Tugu Selatan Puncak ya. Semoga teman-teman yang menonton video saya ini diberikan kesehatan, selamat rezekinya, dan digunakan umumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.